Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Masuk. Hari ini kita ada acara Ngaliwon bertepatan ataupun berhubungan dengan acara Ngaliwon ini. Ulang tahun Bang Victor yang ke-21. Supaya Bang Victor makin jaya di udara, darat. Amin. Laut. Makin berkah rezekinya makin banyak. Amin. Umurnya juga makin panjang. Amin. Yakinnya bisa dikipui. Amin. Mungkin dari Bang Victor ada sepatah dua patah kata yang bisa. Terima kasih. Sekalian semua terima kasih.
Semakin sehat selalu, banyak rezeki, dan semakin kuat persaudaraan kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Gas. Selamat sore rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, keluarga RC Mantok. Terima kasih telah datang di hari Minggu ini. Sekarang kita mabar, kita evaluasi trek sebelum event tanggal 26 Minggu 4. Siapkan kit masing-masing bagi yang daftar. Disiapkan benar-benar diapalin juga treknya seperti apa, kendalanya di mana, yang sudah saran dan kami ingatkan ya. Supaya kita bisa sampai finish. Karena nanti di event nanti itu siapa cepat sampai finish dia pemenangnya. Dan kalau kelontang itu finalnya juga lumayan gede tambahan waktunya ataupun waktu penaltinya. Seperti kita mobil kelontang terus kita reposisi aja itu bisa plus 50 detik. Terus memindahkan mobil ataupun melewatin obstacle, seandainya obstacle kita nggak bisa lewat, terus kita angkat, kita pindah ke depan, itu juga 50 detik. Memodifikasi track supaya bisa lompat dilewati juga 50 detik. Jadi kenapa dibikin seperti itu supaya kita main adil? Karena sepengetahuan saya di fundraise-fundraise luar itu mereka lebih memilih jatuh karena jatuhnya itu penaltinya yang semakin di 10 detik. Jadi mereka lebih jatuh di reposisi mobilnya tahannya juga lebih antoi harapannya. Dan seperti biasa sebelum kita mabar kita kedatangan saudara baru, teman baru dari situ. Supaya rignya juga bisa sampai sini semua, nggak ada trouble apapun ini. Dan semoga event kita tanggal 26 nanti event internal berjalan dengan lancar. Amin. Dan diharapkan juga nih buat para peserta, kita sebagai panitia mohon banget datangnya tuh kalau bisa sebelum Johor semua. Tadi kita udah estimasi track ini, tadi saya udah coba sama pendiri saya sampai sini pakai mobilnya RGT nya Bang Victor itu 15 menit kurang lebih. Api drone. Terus ada baju maker juga. Jangan lupa. Ada sudah. Oh, drone air gratis. Ini ada voucher ngecat gratis.
15 nih. Ayo, setahun nanti. Masa bang? Garis. Katanya tuh voucher masang lampu rumah ada. 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 Kalau belum kita nggak ditanggung. Belum kita apa lah katanya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nanti kita setelah event. Jujur aja saya juga kangen mabar di luar, buat ada di luar, tapi ini udah lama banget kita hampir 1.5 bulan di trek. Jadi nanti habis event kita langsung mabar di luar, nanti untuk jadwalnya kita bicarakan dulu. Kemungkinan besar sih, kemungkinan besar kita belum pacar, tapi nanti mungkin bisa berubah juga mabar di luar lokasinya di mana, mungkin ada dari teman-teman yang ada pawangnya di atas yang megang strap. Ayo, go.
Jangan direm Bang Oce. Isi terus jangan gasnya, direm. Isi terus jangan ditambahin. Gas 2 tahan, gas 2, gas 2. Baik. Gas. Boleh kita ngamen main slow aja lah. Biar biasa, biar skill. Biasa mawa mobil Eropa mah tuh. Rey, Rey matiin dulu Rey kamera. Mau lewat gua. Aduh, naik, naik apa, naik apa? Nah, ada tegang lah. Kala, kala, kala. Kawasan baper. Ini trek paling Bang Oce. Jadul ya. Apaan trek nih, nih, nih. Tadi ada tadi. Ini saya Bang. Ah, goblok. Matiin, matiin. Ini spesialis kelontang nih. Kelontang. Suara doang serem. Teret, pikir balik. Teret, pikir balik. Tetet. Tetet. Gas. Oh, depannya mau lama ini. Ya, ya.